ですっていうのは傷にもならない。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやってもうちょっとだけ試してやるか。Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke, teman-teman. Seperti kita tahu, game Free Fire udah ada mode gameplay cepatnya, yaitu adalah Rush Hour ya. Kalau kemarin ada Mad Dog, sekarang ada Rush Hour. Jadi gue bakal kasih tips dan trik gimana bisa dapetin buyah di solo untuk mainin Rush Hour ya. Untuk penjelasan dari mode Rush Hour sendiri, ini kita sama kayak klasik ataupun ranked ya, cuman langsung ada zona yang menyempit gitu. Dan juga senjata dan item yang ada dalam mode ini itu adalah item-item terbaik, senjata-senjata terbaik yang udah disiapkan ya. Jadi kalau kita looting, kita bakalan dapat item maksimal kayak tas level 3, mazda level 3, foregrip level 3, magazine level 3, helm, vest, semuanya level 3 semua. Bahkan kita bisa dapetin Groza, AWM yang berserakan di banyak tempat ya. Jadi Groza dan AWM tuh kayak senjata-senjata umum lainnya, karena mereka nggak bakal ada di airdrop. By the way, juga untuk zonanya ini cuman ngecil selama 3 kali doang. Jadi sangat-sangat cepet ya. Zona pertama, abis itu zona kedua, dan zona terakhir. Dan zona ini benar-benar sakit karena damage-nya lumayan ngurangin darah yang banyak ya. Untuk orang yang bisa ikutan di game ini tuh sekitar 20 orang. Kalian juga bisa main solo dan main duo di mode Rush Hour. Oke, kita udah ngerti gimana mode Rush Hour. Sekarang kita masuk ke tips dan trik buyah solo di Rush Hour. Tapi sebelumnya emang banyak juga gua sempet gagal ya untuk nyobain Rush Hour. Tapi semakin gua gagal, semakin gua tuh cari celahnya gimana sih main Rush Hour gitu. Dan ini menurut gua aja sih ya, beberapa tips yang bisa kita pakai untuk dapetin buyah di Rush Hour. Karena kalau kita main klasik ataupun ranked itu sangat berbeda main Rush Hour gitu. Ada sedikit perbedaan. Langsung kita coba bahas aja ya. Ini dia 6 tips untuk dapetin buyah di Rush Hour. Yang pertama, kita harus cari senjata jarak dekat ya. Perhatikan nih, jarak dekat ya. Utamain tuh jarak dekat. Kayak shotgun ataupun MP40, bisa juga UMP ya, tapi yang gua saranin di sini adalah MP40 ataupun shotgun. Walaupun MP40 tuh sempat di nerf, tapi menurut gua masih worth it dipakai di mode ini. Kenapa kita harus pakai senjata jarak dekat? Karena kita ini modenya sedikit dan juga zonanya kecil ya, berisi orang yang rame di lokasi yang kecil gitu. Jadi bakal ketemu orang yang lebih cepat. Tips yang kedua itu juga hati-hati dalam pertarungan jarak dekat. Sama kayak tips pertama ya, jadi kita tuh harus lihat sekeliling, lihat kanan kiri ya. Bakal ada musuh yang tentunya siap bertarung ataupun perang sama kita dengan jarak yang dekat. Kalau jarak jauh mungkin ada beberapa, cuman lebih intens ke jarak dekat. Jadi kita harus benar-benar nguasain pertarungan jarak dekat ya. Kuasain juga senjata shotgun ataupun MP40. Dan tips yang ketiga, perhatikan zona, jangan sampai ketinggalan. Kenapa jangan sampai ketinggalan? Kalau kita lari dalam zona itu, damage yang dihasilkan ke karakter kita tuh benar-benar sakit ya. Jadi apalagi udah sampai zona terakhir, damage-nya udah nggak normal lah ya, udah bener-bener sakit gitu loh. Bahkan gue sempet mati juga waktu main Rush Hour gitu, karena kaget ngeliat zonanya tuh bener-bener sakit gitu loh. Dibandingkan mode klasik ataupun mode ranked ya, zona dari Rush Hour ini sangat jauh, sakit banget deh menurut gue. Jadi cobain sendiri aja kalau nggak percaya. Kalau kalian pengen tahu rasa sakitnya dari zona di mode Rush Hour ini. Tips yang keempat ya adalah pilih karakter yang terbaik dan pas untuk kalian ya. Tapi gue bakal rekomendasiin juga karakter-karakter yang cocok untuk main di mode Rush Hour. Yang pertama yaitu adalah Kelly. Kenapa Kelly? Karena Kelly larinya cepat ya. Jadi cocok untuk kita
cari-cari looting yang agak jauh ataupun masuk ke safe zone lebih cepat gitu ya, ke zona lebih cepat. Selain itu ada juga Andrew yang cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kalau kita udah punya phase level 4 atau phase level 3 maksudnya ya, tapi udah warna putih, itu sebutannya phase level 4 sih kalau gue. Ini ngebuat Andrew lebih tebel lagi men untuk pertarungan jarak dekat, cocok buat kita yang pakai shotgun MP40 pertarungan jarak dekat ya. Andrew sangat gue rekomendasikan gitu. Dan yang ketiga kita bisa pakai Ford. Nah, Ford ini sangat berguna di mode rush hour karena Ford itu ability-nya adalah ngebuat safe zone itu terasa berkurang damage-nya ya, sekitar beberapa persen. Karena gue belum sempat ningkatin skill Ford ya, baru Andrew sama Kelly yang gue fokusin di game gue ya, atau di ID gue. Tapi untuk kalian yang punya skill Ford yang udah maksimal ataupun udah lumayan tinggi, pakai aja di mode rush hour karena sangat berguna. Ford lebih tahan di safe zone untuk di mode ini, jadi kita bisa lebih tahan lama untuk main-main di safe zone ya. Dan yang terakhir adalah Maxim. Maxim ini guna juga untuk ngisi darah. Kenapa berguna untuk ngisi darah di mode rush hour? Ntar gue bakal jelasin lebih lengkap di poin ke-6 ya. Oke, tips yang kelima adalah perhatikan sekitar. Jangan ngendok di suatu tempat tuh terlalu lama, karena ngendok gaming di mode ini tuh kurang efektif ya. Kadang gue sempet ngendok gitu, dibokong sama AWM. Terus lagi ngekill musuh di waktu ngeluting gitu ya, tahu-tahu di headshot sama SKS gitu. Karena emang banyak orang di sekitar kita, jadi kita tuh harus lootingnya lebih cepat. Terus juga jangan diem terlalu lama ya, apalagi di tempat terbuka itu sangat-sangat riskan dan berbahaya sih menurut gue. Usahain untuk clear zona ataupun cari orang ya, biar kita nggak dibokong. Maksudnya cari orang di sini adalah clear zona gitu. Jadi kalau ada orang di sebelah arah W atau arah S gitu ya, kita mau jaga arah W, kita harus bersihin dulu arah W untuk stay di satu tempat itu ya. Dan juga pastinya banyak player yang udah siap bokong kita, makanya kita harus lihat kanan kiri, lebih waspada lagi biar nggak dibokong. Dan yang tips terakhir yaitu adalah tips ke-6, pakai kaleng. Ini tips yang paling penting ya. Kaleng ataupun mobil ya sangat overpower atau OP di mode rush hour. Karena gue sempat beberapa kali mati sama kaleng, itu rasanya aduh men, kesel banget gitu loh. Dan lebih OP lagi nih kalau kita pakai kaleng, kita bisa ngeheal atau ngisi darah sambil jalan gitu loh. Dan ini ngebuat kita survive lebih lama pakai mobil ataupun pakai kaleng. Jenis kaleng yang gue saranin untuk di mode rush hour ini adalah kaleng hijau yang mobil jeep itu ya, sama tuk-tuk, karena manuvernya bagus dibandingkan yang kaleng biru ya, agak sulit untuk mengkol-mengkolnya kanan kirinya, ataupun juga mobil amfibi karena dia sangat terbuka ya, gampang di hit. Untuk karakter yang gue rekomendasiin adalah gunakan kalengnya itu adalah Maxim, karena Maxim bisa ngeheal lebih cepat ya pakai medkit, dan ini sangat berguna untuk kalian para user kaleng. Bisa juga sih pakai Misha, tapi untuk apa gitu ya, mobilnya cepat-cepat karena zonanya kecil gitu. Jadi kalau kita cepat-cepat malah ntar kebablasan ke zona sih menurut gue. Okay, itu aja menurut gue tips untuk dapetin buyah di mode rush hour. Semoga berguna ya untuk kalian yang belum sempat dapetin buyah di mode ini. Semoga dengan video ini terbantu gitu. Jangan lupa share ke teman-teman juga biar makin tahu soal tips di Free Fire Battlegrounds. Terima kasih sudah nonton video gue. Dan untuk kalian jangan lupa support gue dengan cara like, comment, dan juga subscribe channel gue ya, biar gue makin semangat terus untuk bikin video-video soal Free Fire Battlegrounds. Thank you sudah nonton, dan sayonara.